Halo Sobat Kodak, salam Konak, komunikasi aku dan kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Sobat Konak yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini saya ingin swab antigen. Ya, udah 14 hari. Mudah-mudahan hasilnya negatif ya Sob ya. Jadi saya mau ke klinik dekat rumah. Yuk ikutin seperti apa swab antigen saya. Oke Sob, cigi bob. Wah, mau naik yang mana nih? Naik ninja aja kali ya. Sekalian mau apa namanya, manasin. Ya ninja aja deh. Naik ninja. Deket ini kan jaraknya, gak usah pakai apa-apa. Kliniknya nih Sob, Finish Medica. Di sini nih tempat sunat bisa, situ tuh buat nyodok-nyodok. Rapid antibody. Menerima pemeriksaan. Nah, di sini nih. Rapid antibody. Kita tunggu di sini. Taishan Indonesia. Padahal ada yang jual online juga tuh. 24.000. Cuma nyodoknya yang susah. Nah, baru disodok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kiri ya, Mas? Iya. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan negatif. Ini ya. Pasti ngilu, padahal udah sering. Mudah-mudahan negatif, bismillahirrahmanirrahim. 3 tetes. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah gak kerja, ya gak enak juga. Isoman. Saya deg-degan ya Mas. Padahal udah gak ada panas loh, tadi saya ukur normal suhunya. Alhamdulillah C doang ya. Alhamdulillah. Berarti udah negatif ya Mas? Alhamdulillah ya Allah. Sip. Jadi hasilnya sudah negatif. Siap kembali ke dunia normal Sob. Oke. Swab antigen murah nih Mbak. Kalau bahasa Indonesia-nya
Yeay, alhamdulillah setelah 14 hari hasil swab saya negatif. Bisa lihat di sebelah sini. Akhirnya bisa berkumpul dengan manusia-manusia luar biasa. Tapi saya menyarankan buat kalian yang negatif, istirahat yang banyak, makan yang banyak, minum vitamin yang banyak. Jangan berpikir yang negatif, ya sob. Tetap semangat buat kalian yang sedang isoman. Itu aja mungkin informasinya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, komen di bawah, nyalakan loncengnya. Oke sob, terima kasih. Matur nuwun.